Dalam sebuah hadis yang riwayatkan Imam Muslim, hadis ke-7304 yang datangnya dari Siti Aisyah. Siti Aisyah bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tafattarat qadamahu." Faqalat Aisyah, "Ya Rasulullah, asana'ta hada qad ufir laka ma taqaddam min dhanbika wa ma ta'akhkhara." Faqala, "Ya Aisyah, afala akuna 'abdan syakura?" Siti Aisyah bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat pada malam hari dengan membaca surat-surat yang panjang, berdiri dalam waktu yang lama hampir setengah malam, lalu sampai bengkak kakinya. Siti Aisyah melihat keadaan semacam ini, lalu bertanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini? Engkau dosa-dosa yang lalu telah diampuni, dan dosa-dosa yang akan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu Rasulullah menjawab, "Wahai Aisyah, apakah tidak pantas saya ini menjadi hamba yang bersyukur?" Hadirin hadirat yang saya hormati, Rasulullah orang yang tidak pernah berbuat dosa. Kemudian dia beribadah dengan sungguh-sungguh. Hampir seperdua malam diisi dengan ibadah, laksanakan sholat, membaca Al-Quran. Lalu bagaimana dengan kita yang penuh dengan dosa, yang tidak ada jaminan untuk pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka karena itu, kita lebih berkewajiban untuk banyak beribadah pada malam hari, supaya dosa-dosa kita diampuni dan kita mendapatkan rahmat dari Allah dan mendapat kedudukan yang mulia dalam pandangan Allah dan pandangan manusia.